crazy. Hey, hey. Baru sampai di border, kita nak register masuk di passport control. Kita sekarang berada di sempadan antara Thailand dan juga Malaysia ya. Sekarang kita di Betong Boundary. Baru selesai saja urusan pendaftaran. Jadi kita akan turun kereta pula untuk pendaftaran kereta. So lepas ni checkpoint yang terakhir, then kita boleh terus ke Bangla. Salji dah sini. Pokok pentai, pokok durian. Pokok durian berapa? Ini ganja. Ganja. Oh, ganja. Ah. Durian ganja. 65 baht 1 kilo. Pok mandi, pok mandi kau. Oh, ya. Aloy. 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 Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ini saya berada di Tasik Banglang, Yala, Thailand. Jadi ini adalah trip yang kedua, repeat trip. Sebab saya repeat memang menarik di sini. Kan di sini pun banyak dan tak nak lebih fokuskan lagi untuk mencari sebarau. So kali ini saya datang bersama rakan komplot saya. Hari ini kami akan ke lebih ke upstream. Okay, dengan saya hari ini adalah kong kami hari ini, Nan. So apa-apa hal datang sini, Roger Nan. Okay, Nan ada buat servis buat catat sini. Trip hari ini kami mengenai pancingan casting. So trip kita selama 3 hari 2 malam, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi kita tunggulah aksi selepas ini. Jadi kita akan gerak ke terus ke lokasi Kuala Halabala kan? Halabala. Halabala. Kita berada di pasar kampung footman kita. Wah, kena berehat dulu di tepi tebing. Angin terlalu kuat. Nampaklah tu. Ayam balo tu. Tu macam duk tepi laut tu. Untuk faktor keselamatan, kita tak boleh turun lagi. Tidak, ombak ni sepak bot, terkalih bot, tenggelam bot. Kita pun dah 2 hari lagi, benda tak kalut. Benda boleh rehat buat apa naik bot? Kita tunggu angin reda sikit baru kita turun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari pertama, day first morning, first day. Kita orang baru siap nak bergerak mencari sebarau di pagi hari. Tunggu tengok hasil kita selepas ni. Teknik yang kita akan guna pagi ni adalah teknik top water, proper pencil. Sebab memang menjadi habit kat sini. Dia makan jenis top water. Dia memburu ikan todak. Okay, kita akan gerak. Okay. Rakam sikit kan. Sebarau menggunakan blade sebarau Halabala saiz 300 gram, 400 gram. Kita akan lepas untuk generasi akan datang. Okay. Sebarau. Dia boiling. Oh. Nah, rekat ni kan? Rekat aku kan? Okay, sebarau kita gunakan rod David Craft dan umpan jig kita pakai. Ekor yang ke-16. Solid. Kita kasih NR.
untuk generasi akan datang. Jaga abuk nak sengit akhir. Ah, beres. Kita blind cast menggunakan jig, light jig. Kita guna rod keluaran Davidcraft yang panjang dia 6 kaki setengah. Sesuai untuk boating. Bila rod panjang, kita boleh buat hantaran yang jauh. So far rod ni performance dia okey, ringan, ketepatan dia pun okey, tepat. Kita akan send out untuk generasi yang akan datang dan bagi dia jadi monster lagi. Nama sungai ni adalah Sungai Air Jernih. Sebab air dia yang jernih. Dan depan saya ni Abang JKR lah, Abang JKR. Dia tengah buat jalan kat kita. Sebab saya kaki ayam. Tak kita terus nak belah kanan, belah kiri kita orang kat sana. Tempat looking good tapi tak dalam ni. Cantiknya. Tak nak todok. Very nice place. So mana yang belum sampai, bolehlah set-set mai, ajak kawan-kawan atau satu trip mai.